Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bun, kali ini saya mau bikin sup bakso sawi. Untuk pertama-tama saya iris bakso menjadi 4 bagian. Kemudian ini udah selesai, kita sisihkan. Kita lanjut ke sawi. Ini sawinya sudah saya cuci bersih. Langkah selanjutnya, kita iris bawang putih dan bawang merah. Kemudian kita siapkan air dan kita masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam panci. Kita lanjut masukin bakso. Kemudian sawi. Kita aduk. Kalau sudah kita masukkan kita masukkan garam dan kaldu bubuk bebas merek apa. Ini aku pakai Masako. Kemudian masukin sedikit gula. Biar ada rasa manis-manisnya dikit, kita aduk dan kita tunggu sampai mendidih dan sampai matang. Oke, ini sudah matang dan sawinya juga sudah empuk, siap untuk disajikan.